Halo Starliners, ketemu lagi sama gue. Hari ini gue mau memperbaiki koleksi yang lama gue, yaitu showroomnya Mercedes-Benz. Showroom ini dibuat tahun 2012 ya sama teman gue. Jadi ini dari barang-barang bekasan ya. Kebetulan dia memang bikin-bikin maket-maket kecil-kecil gini. So gue minta tolong dia bikinin maket Mercedes-Benz. Ini skalanya sekitaran 187 ya guys. Ini penampilannya guys, gedungnya seperti ini. Nah ini, ini ukurannya mungkin sekitar 50x50. Ini ada atapnya yang jatuh ya. Ini yang mau gue benerin. Ini semua 187. Padahal waktu masih berfungsi semua lampunya ini keren loh. Kalau pas malam itu terang banget. Kayak gambarnya nih ini. Keren kan gambarnya, terang gitu hasil fotonya. Nah ini udah pada mulai rusak, ini juga sudah mulai terlepas. Nah sekarang gue coba perbaiki dulu dari sini. Ini memang terlepas, so gue lepas dulu sedikit. Oke, kita kasih lem. Ini udah bisa dilem sepertinya. Nah ini sudah merekat kembali. Sekarang tinggal yang ini yang harus gue betulin. Nah ini udah selesai guys. Sekarang kita lihat lebih dekat. Nah seperti ini tampilannya. Oke sekarang kita tur sedikit di maket yang punya gue. Ini bahannya benar-benar barang-barang bekas ya guys tuh. Seperti ini lihat nih. Jadi memang barang-barang yang sisa-sisaan temen gue bikin maket dibuatin kesini. Nah ini mobil-mobilannya. Ini Herpa. Ini juga W124 atau Mercy Boxer. Ini warnanya apa nih? Herpa juga. Ini Herpa ya. E320. Nah, ini kalau ini diecast. Ini mereknya Shuko. Shuko China, Mercy Barong. Cuma dia nggak ada apa? Pointed star di atas grillnya nggak ada ya, beda sama yang Herpa tadi nih kan ada. Ini juga Herpa, ini W124. Di sini ada 190E Evolution 2, ini juga Herpa kayaknya sih. Ya ini Herpa. Ini 190E Herpa juga. Ini yang merah. Kemudian sini ada W124. Sini W124. Ini W140. Nah, ini W140 S-Class, S320, S600. Seperti ini modelnya. Kemudian di dalam ada boxer lagi. Ini edisi 75 tahun ya. Oh ini masih pengaitnya masih gue taruh di sini ya, supaya nggak hilang waktu itu pengait.
light dari kotaknya. Kemudian di sini ada mini Suco. Kemudian ada Fuel Wire V124. Ini mini CE Suco juga. Kemudian ini ada City Bus. Kita ke belakang. Ada apa lagi di bawah? V124. Kemudian ada ini apa ya? Lupa gue nih. Kemudian tuh ada 190E. 190. 300 SL Roadster. Kemudian ini truknya apa? Oh, ini Suco. Nah, ini ada yang custom. Ini customnya Ramayana. Tapi ini bagus sih. Ramayana. Jurusan mana ya? Jakarta Jogja mungkin. Nah, ini Ramayana, ini customan. Basicnya sama ini. Aslinya kayak gitu. Nah, jadi gini guys. Mainan gue di salah satu sudut di rumah. Well, I think this is the end of my review. As always, if you like my video, please like and subscribe to supporting my channel. For toy lovers, don't forget to turn on your notification for get an update about toy review in my next video. Finally, thank you so much for watching and stay safe in the pandemic. See you again in my next video, guys. Ciao!